Hey ho, Pop Gengs! Helm merupakan hal yang sangat penting bagi pengendara, mulai dari motor, mobil, sampai pesawat sekalipun. Seiring berjalannya waktu, perkembangan helm juga makin kece dan canggih banget. Bahkan udah ada tuh helm yang dilengkapi kamera untuk ngerekam semua kejadian selama perjalanan. Nah, untuk kamu yang penasaran dengan bentuk-bentuk helm kece dan fitur canggih apa aja sih yang dimiliki sama helm-helm masa kini? Nah, ini nih helm tercanggih di dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Skooli. Helm ini diproduksi oleh Ivan Contreras, di mana helm super canggih ini dilengkapi dengan teknologi augmented reality yang memvisualkan apa yang terjadi di dunia nyata. Harganya itu dibanderol sekitar 21 juta rupiah. Widih, seharga sepeda motor dong. Selain itu, helm ini juga punya berbagai fitur lainnya, kayak fitur heads up display and navigation, lalu ada kamera belakang, dan penghubung smartphone. Dengan adanya 3 fitur ini, pengendara bisa makin nyaman di jalanan. Gimana, ada yang minat gak nih dengan helm yang satu ini? Jarvis. Para penggemar Iron Man pasti udah tahu nih dengan Jarvis. Yup, asisten pribadi dari Tony Stark. Nah, di film Iron Man, Jarvis itu adalah sebuah program yang melakukan perintah dengan mengenali suara dari bosnya. Nah, teknologi ini yang coba diterapkan di smart helmet dengan nama yang sama, buatan Taiwan. Helm Jarvis juga dilengkapi dengan berbagai fitur keren, kayak teknologi head-up display. Lalu ada kamera 360 derajat, GPS navigasi, voice control, sampai smart sensor yang membuat fitur mati secara otomatis ketika helm tidak digunakan. Untuk harganya, Jarvis seharga dengan 5,7 juta rupiah. Dan Jarvis XAR sekitar 13 juta rupiah. Penggemar Tony Stark sih harus beli ya, karena kapan lagi bisa punya Jarvis pribadi ya kan? Cross Helmet. Sama seperti helm-helm sebelumnya, Cross Helmet juga dilengkapi dengan kamera dengan view 360 derajat yang bisa dilihat melalui bagian atas kaca. Tapi, ada nih yang buat helm yang satu ini jadi lebih spesial, yaitu di layar kaca helm ini juga terlihat informasi navigasi, jam, baterai, dan kompas. Ada juga nih fitur sambungan Bluetooth buat kamu yang mau keep in touch dengan handphone kamu. Helm canggih ini mempunyai harga sebesar 22,6 juta rupiah. Ya, seharga motor metik gitu deh. Yang buat bingung adalah helm ini juga punya kemampuan untuk memfilter suara masuk. Nah, jadi penasaran kan? Apa nggak bahaya tuh? Jangan sampai suara klakson dari belakang nggak kedengeran. Kan bisa gawat tuh. F-35. Helm gak cuma dipakai pengendara motor doang ya. Helm super canggih yang satu ini khusus untuk seorang pilot penerbang jet tempur. Harganya, duh, bikin deg-degan. 5,6 miliar rupiah. Helm ini dirancang khusus untuk jet tempur F-35. Pasti banyak yang bingung nih, kok harganya bisa semahal itu? 5,6 miliar rupiah itu udah seharga dengan 5-7 rumah loh, Pop Gengs. Nah, ternyata nih, harga yang mahal itu karena helm ini sudah menggunakan fitur picture-in-picture, yang artinya dapat membantu pilot sekelilingnya. Ada juga fitur night vision dan mode kunci target, yang jadi pelengkap helm seberat 3 kg ini. Waduh, berat ya. Nah, dengan adanya fitur ini pasti akan memudahkan pekerja pilot saat menjalankan misi di siang ataupun malam hari. Ternyata yang seperti ini ada di dunia nyata juga ya. Kirain cuma ada di game. PLY. Tadi sempat bingung sih penyebutannya PLY, PLY, atau PLY. Tolong dibenarkan ya, Pop Gengs. Nah, di sini Indonesia juga nggak mau kalah nih masalah helm pintar.
Helm yang satu ini merupakan helm asli produksi anak negeri. Walaupun ya teknologinya masih dari luar. Fitur yang ditawarkan helm ini ada banyak, kayak Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS. Kemudian di bagian depan bawah helm juga ada sebuah kamera yang dapat mengambil gambar HD 30fps dengan view 120 derajat. Gak ketinggalan, helm ini lengkap dengan mic dan speaker untuk komunikasi menelpon dan mendengarkan musik. Helm ini dipasarkan dengan harga 10 juta rupiah. Nah, gimana nih? Harus cinta produk lokal dong ya? BMW Headups. Perusahaan otomotif asal Jerman yang terkenal dengan mobil dan motor mewahnya ini ternyata juga memproduksi helm canggih loh. Helm BMW Headups ini tentunya udah dilengkapi dengan teknologi Headups Display. Nah, BMW Helmet ini pertama kali diperkenalkan pada acara Consumer Electronics Show 2016 di Las Vegas kemarin. BMW yang terkenal dengan mobil dan motor mahal ini juga ngejual helmnya dengan harga yang lumayan mahal, yaitu sekitar 21 juta rupiah. Helm ini udah dilengkapi dengan kamera depan dan belakang, kemudian display kondisi motor, dan kecepatan sampai jarak dan waktu tempuh ke lokasi tujuan. Pakai motor BMW sekaligus helm BMW, kayaknya cuma Doril Sultan deh yang bisa ngelakuin itu. Icon Air Flight. Berbeda dengan helm lainnya, helm Icon Air Flight ini memaksimalkan bentuk desain dan bahan pembuatannya. Visor pada helm biasanya cuma sampai pada bagian hidung aja, tapi Icon Air Flight dibuat sampai menutupi mulut. Ditambah lagi bahan yang digunakan, polikarbonat dan warna yang menarik, bisa nih buat pengendara makin kece. Harga yang dipasang untuk helm ini adalah 3,5 juta rupiah untuk warna polos. Sedangkan untuk yang bermotif nisis, dihargai sebesar 4,4 juta rupiah. Cocok nih buat tampil beda di jalanan. Emang ya, manusia nggak pernah kehabisan ide untuk membuat produk baru dan canggih. Nah, dari ketujuh helm tadi nih, Pop Gengs, mana nih yang pengen kamu coba duluan? Ceritain dong di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, Pop Gengs. Thank you for watching and bye!